Kulo niku lah maklumate pangeran ngoten. Mulane kados madzhab ahli sunnah wal jamaah iku kabeh ning dunya iku kersane apa? Kira usah takok kene apa apa gawe maksiat. Pangeran kok takok. Iye sebenarnya tak mau takok. Kowe cangkeman iku wis ngelama. Takok tok iku wis ngelama. Pangeran kok kok takok. Mulane kadang pangeran ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum nakum. Itu contoh paling gampang ya, kulon nyontokno berkali-kali. Ini karena urusan iman nih, sampean harus seperti saya dalam hal iman, karena ini yang ada sanadnya. Saya punya rumah, Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasanya ada telek cecek cegak tak resi, karena ini ruang tamu. Semuanya steril, bagus. Terus di belakang saya bikin MCK, ada macam-macam. Yo ngising-ngising ning kono, nguyoh ning kono, nek ana klambi kotor gak yo ning kono. Ya sudah nasibnya dia yo sampai tenan, podo-podo tanah. Ya wah nasibe tanah ning arep disaponi terus nasibku amin tinggu buah-buahan tae, WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Oh, mulya aku gresiki terus kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep ngidul, sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno. Aku dolim to orang muwekku. Gak jawab aku dolim to orang muwah omahku dhewe. Mboten. Nah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Lah ya sak sing saleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep kok kepengin husnul khotimah. Tapi ra iso nentokno. Mulane kon ndonga ya muqalibal qulub tabiq qalbi ala dini. Kira iso ngandalno saleh. Salehmu modal opo? Mulane latihan ikhlas. Mulane kula mulang ya mulang ae nek ana terus sampean rawani. Iso ae sampean luwih mulya timbang. Meskipun kemungkinan ini bono boras, pokoknya bono. Gue beten-beten, ben kalau orang ujuk, soalnya sama yang lebih abdel di bangga. Ya semua orang ben orang ujuk. Sekarang contoh yang hati kulau itu tenang tau orang itu soalnya. Soalnya gue ngilangi ujuk, gue sepala tujaku anfusakum, gue alamu bimanit, tak kawang rausah sok suci, sok ber, si Allah ya mbak. Sing paling gerson di sing paling makanya kalau bolak-balik cerita ada wali itu sholat di sof awal terus kalau kita ditanya sof paling baik sof mana ya sof awal ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di sof awal lebih pengenan dijawab sing jadi wali menaik ono sing sof paling gurih nah sholat itu paling gurih jadi gurih pager ya. Terus ditanya kenapa itu jadi wali ini tak kok bisa jadi wali menaik sholat gurih pager aku itu isin susah aku ake kok sholat gue ngarep kok yang mau bersih gue ake jadi baru kayak tawaduk gue deh tapi udah bingung nah gue tau tak kok cara syariat soal paling abdul ya paling tapi gak tau cek pedu ini kok rati itu soal soal kok ngarep karena kalau gue buri gue tarik soal terima amin sedek nah kalau gue warah-war korpah itu karena ngalim gue sholat tarik soal gue buri baru gue imamnya mari runtuh set paham gak enaknya gue fiturnya hukumin jadi gak mesti Abu Yazid al-Bustami wak terkenal sampai orang Jawa ke sejari Bustami itu dia itu tahajud terus sampai dia itu merasa orang paling top terus dia pengiran dealing hatif suara tanpa rupa ini ada di kitab Al-Fawaid al-Mustar karena ada Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Baharu akhirnya Abu Yazid al-Bustami ini kena gue tiru, kalau lah dia niru ini dia jangan lupa gue tapi kalau tak diri ya Aba Yazid, gue sholat aku terus sih, gue perkara wedi aku, jadi aku gue agak bobo. Saking wedi mu tak siksa terus sholat terus istighfar terus. Nah, sing abdul kayak kulo sinten, sing turu iku. Eh kok sakit? Dek dia nganggep aku hati kan, lan iki ditinggal turu. Lan aku yang nganggep aku iku amen nyala-nyala no neliti. Lan iki wedi aku terus sholat terus. Nah, iku gak nganggep aku iku api ya, lan terus ditinggal. Jadi kowe mbek iku padha. Lah aku iku makom wis sing iku sing itu sing gak iku. Dadi kowe aja niru aku, Pak. Kowe amok niru-nirunan, plagiat. Nah, kula asli ro kitabe. Dadi ini. Kula niku jarang tahajud, iku ono ilmu. Aku jarang tahajud ora ono ilmu, nek ono dableke, yen ora duwe ilmu, dablek terus ora tahajud. Betul. Tak baleni malah ya aku ora tahajud ono. Nah, sampean gak ono dableke terus gak aku kriminal. Jadi orang beribadah itu bisa ibadah terus. Kadang-kadang merasa Allah itu detail kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Mungkin kadang ibadah sih wajib-wajib. Wiling-wilingan Allah itu Rahman.
Tapi kayak kadang-kadang ibadah sunnah enak menawa nambeli wajib sing babak dulu. Tapi aja terus. Iku para wali-waline Allah ngoten. Nak golabat alaihi lhaibah, nak lagi eling haibah pangeran sholat terus, ibadah terus. Tapi nak eling jamalullah, rafatullah, ninggal ibadah-ibadah sunnah. Ngiling ini kan Allah wabi, lanon wali atfal. Jadi wali kono wali otot, wali aktor, kono wali apa? Atfal. Atfal wali sing kok cah cilik. Jadi nganggep pangeran wapian koyo wong tua, cah cilik adulan. Gak tau mikir mas, mulai mangan. Berkelabi rusak, adus, gak kok bak, barwis. Pokoknya ra mikir. Nek ku wali atfal, soalnya ning donya udah ra mikir, ngono pangeran apian ora pikir bareng. Mulai di sisi ngarep dunia, pengiran sing ngurusi dunia, pengiran tak tinggal turu ngono sing ngurusi kok repot. Iku wali apa? Tapi kue daftar ra iso, caci lek seneng rondo. Kue daftar wali apa ra iso, caci lek seneng duwe. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duwe, aja seneng pangkat. Wis manjat tok kowe pengiran. Wong caci lek. Tapi kue daftar wali atfal ra iso. Caci lek jejelalatan. Rawong ayu kan rawuh caci lek. Apa daftar wali autak patok ibu. Iku sak kedepane ra tau eling liyane Allah. Lambar amut dulu. Wali aktor, wali kutub syaratnya hafal Quran, hafal hadis, mujtahid, ra tau mangan riba, wis tak mlebu meneh. Mlebu apa? Saya usah daftar. Sopan ke swarga bi fadillah, sopan ke swarga. Aman ya. Jadi kalau suwon mau latihan, jadi ilmu ne Quran itu benten be ilmu ne manusia. Jadi nak cara Quran, uang itu ranyu layani janji, itu mergo kuoso. Tapi nak manusia kepengen nepati wae kadang ra kuoso, jadi ne ora tep. Giling-giling. Jadi Allah ni ku mengenai dari Imam Ghazali. Tita ini fa'il nih gue Quran. Misalnya isnadul ilmi ilal fakih mau ala ya alamu man kholako. Ana ta ora ngerti sapa man wong kholako. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan terus tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misalnya pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ora roh ya jek roh wong kowe sing gawe. Padahal mripatem wis ora. Tapi kita tetap roh, nah di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih karena Anda yang mencet. Saiki Allah sing gawe jantung, sing gawe nafas, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang nah kita kan pemakai tapi tidak itu. Nah, bagaimana mungkin ilmu ni Allah taala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis ma fil ardi min sajaratin apa? Aqlan wa mau ditulis tetap mana fidat kalimat. Pun kula tresna. Ma khalqukum inna wa satuna wa azizun dat sing menangan lai sisi orang ngapus nabi ngawa pasyaun perkara hakimun dat sing bijak layak ruju orang bakal mutu pasyaun perkara an ilmi isang ilmu wa ta'ala wa hikmati lan hikmah ya Allah ta'ala ma khalqukum wala ba'asukum illa kanafsi wahidah ma khalqukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala ba'asukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur ora ana kabeh iku illa kanafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awa-awaan wahidatin kan siji. Apa enggak gawe wong sak donya yo padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji mbek wong sak donya yo padha wae. Khalqan apane penciptaane wa ba'dalan kebangkitane. Mergo li anakku karo sak temne khalqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimat pun yo fayakunu mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersakno Allah dadi. Dadi ora ana bedane apa gawe donya tikel pitu, cek tikel loro, cek mung sitok-tok kabeh kalimatikun ngene apa fayakun. Jadi kira iso terus mikir apa gawe wong ribuan nak luwe kangilan timbang gawe wong sito ora kowe lah pengenan yo padha padha. Malah kalau menurut saya begini ya, teori gampangnya begini kalau latih sampean tak latih carane iman yang benar. Ya harus dilatih, memang iman yang benar itu harus dilatih. Sampean saya kita bedhei. Manusa kabeh sampean ning kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin. Mukmin itu maknanya yo iman yang kekuasaannya Allah. Nah contoh kita semua harus di mbus warga. Gak penting mbus warga. Sementing mau mense. Mbus warga itu gampang. Fadole pengirang. Jadi tidak perlu gue siap mau ngamal yang nopo. Serius. Itu gampang mbus warga gampang. Fadole pengirang. Karena ini babamu ini suarga Nabi Adam.
Mau apa itu gampang, gue suarga gampang, tapi mu'min itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sampai saya kita bedek. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar. Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang enggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali ya, istikharah. Nah, cara aku podo-podo kangelan, kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpomo pangeran kangelan, podo-podo kangelan pas gawe Nabi. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar, ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lu yang elgak, desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kemu dia, ini kok lu yang itu apa? Isu jadi kayak kue kabeh ini bisa yono yang manine Nabi Adam terus digawe sak cadangannya lu kok ramil ini iku wae apa iso mlane delok kudrat Allah taala iku delok ning manusa balil insanu ala nafsihi basira sebagian wa fi anfusikum afala tubsir. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane ruhin piro padahal dia ora kepengin ngerti-ngerti turunane apa mergo di geger kita nopo dhuwur ya apa di punggung kita ini ada sperma turunan kita ilah yaumil iku wis digawe saiki mbek pengen. Ibu gadak non itu terus piye, terus ditakok saiki. Terus ngatur ibu piye supaya orang kering, orang gabuk. Ada yang dihentikan, ya misalnya hakim, berarti dihentikan di situ. Baik alumaya syaun apa? Hakim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane, semua bahan itu ditampung di sini. Nabi Adam. Luar. Dan anak Nabi Adam digawe gagal. Ya gagal kabeh wong iki. Lah mengene apa niku? Wa id akhadha rabbuka min bani napa? Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji be ulama ben. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan. Jong-jong kowe sok ben iku dadi dzurriyya Adam. Kowe ngakoni gak aku pangeran alas tu biro dikun terus kalu dan itu disebut neng alam dar. Jadi manusia di alam dar itu wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene donya kadang terus ingkar. Padahal zaman neng alam dar niku iman. Terus kowe pun protes. Alam dar tuh khayal, khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud itu dititipno sapa bapake? Bapake dititipno sapa? Bapake meneh sampai pesinten Nabi Adam. Lan ana wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum? Qalu. Lan kula makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu sakjane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di biat Allah ning alam napa itu rasa tak kok saged ya iso wae mengane wong tau dadi wali tau muka safa kok terus kowe roh nara roh ya saiki percaya sih penting percaya sih ora roh kecangkeman ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali mergo materi kita sudah dibikin dititipno ning situ Nabi sinten. Apa menaik wujudnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Ini harus malah spesial ya, itu tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam 3 WW tawassul ke Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang karena mulai Nabi Adam ila yaumil ya, itu semua materinya dititipkan. Makanya pertama Nabi Adam dibikin, itu Allah wis membekap duriahnya. Itu sebut nama wa'id akhoda rabbuka min bani Adam apa? Min zuhurihim zurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok alastu bi rabbikum. Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun gusti kula ikro. Lanjut terus
ono riwayat-riwayat nak kowe maca selawat yo fil awalin wal akhirin, ke maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu. Ayo mulane butuh roh, mulane terus kiai-kiai ngelatih ono zaman azali, zaman kuno ni kuno jong kowe wis ditektir ngene-ngene. Cuma tanjisi hadis ya pelaksanaan ini saiki, tapi di sini ono jenenge alam solufi qadim. Solufi qadim gimana zaman azab? Iki wong diskusi ngono wis ra usah. Iki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek mbok pangkon bareng lho pangker masa lalu wis ketinggalan blok goblok ngono kok sak dokter ngomong ngono. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti wis ketinggalan lho opo kok ngomong. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti wis ketinggalan to. Rasa mbok pangkon ya wis. Ngono aneh-aneh. Kedeman kok ngomong. Semua itu kita pinter ngomong-ngomong itu. Aku lalu tak tertarik. Tapi aku yang mantap-mantap itu. Sepada gobloknya geger. Yang tatap masa depan tinggalkan masa depan. Masa lalu aku tinggal, kongkon tinggal, orang tinggal ya wes. Tinggalan, aneh-aneh. Tapi aku cuma lama-lama pulang, ini aku guyon mawon. Aku kadang engkar, berapa kas akhirat, berapa ini pinter. Berapa kas akhirat, berapa ini goblok, jadi gak gak nyata tapi serempet sama nafas tapi yes, rame-rame itu nya ben ngono ben mati kabeh mudah mati terus Sayyidina Ali suban mati cocokan si swarga sapa mulai kowe sing mlete neraka pisan wae ane ke dungo wae dungo teng pangeran nak ning neraka ku jejer wong kafir ku kecangkeman nah nganti wong kafir menang neraka terus niku mun hadis sahih semua tafsir di jemben ini orang-orang mu'min di sana agak melebun rokok jejer wong kafir. Wong kafir ini saya kecang keman mungkin gitu ngomong-ngomong jejer wong kafir saya kecang keman ma'afna angka iman kalau gue jari iman kok ternyata melebu rokok juga kira ada gunanya iman pangeran gak diri wong raiso wong iman kok bodoh kue kafir raiso laja altuman akhlasoli bisyahadati kamang kadhafa bi'ad khiluhumul jannata firahmat. Tapi nak wong kafir iku gak ngenyak den dibaro. Mane sampeyan jawel ki nang nyaku ya bocah ora nang. Lah iku sing disebut rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengin dadi muslim. Mergo muslim dosa akeh kaya apa akhire dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengin dadi wong mukmin. Lah wong mukmin dintas mergo Allah tersinggung wong mukmin dipadakno wong ane kowe kudu jejer wong kafir sing nenyek wong. Nah nganti wong kafir yang menengah ya ora tersinggung. Mane ndonga wong kafir iki kecangkeman. Kecangkeman momentari kowe ternyata imane ora ono gunane. Lah iku pasti kok tersinggung. Wong mukmin kok dipadani wong napa? Kafir. Mane terus teng hadis kunci Allah dawuh la ja'al tu man akhlasa li bisyahadati gamang kadhebe. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyaksaini aku pangeran tak pada nombek uang singgoro no aku terus ada silu rumul cernata birahmat pun kalau terus noy inna wa saat temen awal aku sambil ngedat sing widangat ya semua untuk sing widangat sawa wa ta'ala kulama sumbeni saben barang-barang sing iso dirungon basirun terudat sing mersani yusiru tiri sing mersani sawa wa ta'ala kulamu sore yang sekabiannya barang sing iso dibersani layas holuhu orang semua jauh layu siluhu sami orang ibu nabi ngawa pasyakun perkara ansain sangi perkara liu alam tarono tarangan angan siro tak alam tek sirang ngerti siro yang mukhotoban ini sopwa yang singkana dikhi topi anna wa yang satu nama ta'ala yuli ju ngelebono sopwa ta'ala idkhilu tek sing ngelebono sopwa ta'ala alay la'ing bugi finna haring dalam waktu rino wa yuli ju lan ngelebono sopwa ta'ala anna hara ing rino idkhilu tek sing ngelebono sopwa Allah yang nara filet faiz itu mongko dati tambah pukulan saben-saben suci minggu masang yang lain yelan nahar bima kawan perkara nakasokan dati kurang opoma menal akhori sang ini liyo kesan ini gini kan waktu debu jadi rino begini suwedi sisa ini Suwirino ya kata. Sani kan mundur sedang. Pokoknya agar rinane suwi berarti begini dikurangi. Agar begini suwi berarti rinane dikurangi. Tapi neng beberapa daerah ya wonten sing rino nganti telung bulan. Kata sedang Denmark itu ada masa rino itu telung bulan. Nah tengene kutub berbulan-bulan malam. Rasanya ini bos tahun bengbiro. Nah itu kafe gue sekarang apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asam sa'ing srengenge wal qamara lan rebulan. Kulun desa pen-saben suci minum minas samsual komar biya ciri kulum aku apa kulun viva lagi dalam garis edare kulin ila ajalin tumo komaring batas musaman kang dinten tono
Wa ta'ala jalim sama yaumul kiamat ibnah kiamat. Wa nahwalan satana wa ta'ala bimakan perkara ta'amaluna kang lakoni sira kabeh khabirun dan singgirsa. Kena apa dalika bi'an nahwaha wal haq. Dalika utai mengkono-mengkono kabeh dalika al-maskul. Tegasi utai mengkono-mengkono barang kang kasebut ikum warga bi'an nahwaha kalan satana wa ta'ala wa ya Allah wal haq dan sing nyata. Asab itu tegasi dat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa nahwalan satana perkara yatuna kang ngajak, kang nyembah sapa ngakeh utawa tatuna biya iklan ya wa ta ilan tak tatuna ya abuduna tegese nyembah sapa ngakeh min dunyi sange liyane Allah iku al batil barang sing batil manane batil iku tegese azair iku tegese barang sing ilang barang-barang liyane Allah taala sing mbok dug-dugno mesti ilang maksude berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang ilang manane ra ono gunane wa nawalan satuna wa taala wa ya Allah wa ala aliyu dat sing aku ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo Allah iku sing alitat sing iso meksa kawulane kalah mek do ife. Al-kabiru to dar sing agung ya lazimu disetat sing agung. Alam tarono tarangan angen sira ana sulka sak temene prau. Sebenarnya jok ngaji kulo jenengan kudu iman nggih ibadah paling apik ku mikir mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro nggih napa alam ta'lam alam taro ana apa kowe ora mikir. Ada kasus ini, kue mau coba ilah ilah peng sewu, abe mau coba peng bindu, tapi ngerti mana ni, yudur peng bindu sing roh mana ni, piye piye tentang kalimatul haqi dikawiti ayat fa'lam ni, fa'lam ngerti yo, siro, yo ngerti kasus ini sing kalau terang, kue ku ngerti swargo tiga ru, yo merko bagi sing menerima la ilah ilah wo, neroko tiga ru, kanggo sing anti la ilah ilah wo, dunia tiga ru, kanggo persemian kalimat la ilah ilah. Aku jenenge nganti ngerti. Nah, tapi nek kowe mau nglafat motho, ijazah ping 1000 kudu maca ping 1000. Orang maca 500 wis belum rencah terusno ta ora. Mugi kan kok ngeluh. Terusno ta ora, ben tak terusno ijazah 1000 tak terusno kok wis kes. Atok loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Mung sithik wae kok. Tapi kula suwon sementing alam ta'lam alam ta'ru. Ya pokoke latih. Kabeh ibadah kok ono mikir. Ya kabeh ibadah ono napa mikir uga kok ngerti latih uga ya misalnya wau kados cerita Zamakhsyari ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi wong iku iso gawe prilakune dhewe tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pengiran. Akhirnya Zamakhsyari itu alasannya Zamakhsyari nak wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah nak ngono Allah nyiksa maksiat itu udah oleh mempersakasannya dia disiksa-siksa di pikirannya sama Syari suwe-suwe ini masyur ada anak yang ngalim rada bulat tapi bulatnya yang ngalim singkat cerita anaknya dirabain sama Zama Syari wahyu anak Zama Syari seneng aja orang ayu bareng malam pengantin berjima terus pokoknya asik berbulan madu. Ujungnya mendingin, mas enak mas, ya enak. Cek kepingin, ya cek kepingin wong enak. Ayo mas balenin, mas orang iso. Jadi wong iso nekan ngelakoni karpe dewi. Terus wong sama sari enak, ngono wong karpe orang mesti iso ngelakok. Terus tobat ya. Jadi wong ayu iso nobat no wong ngalin. Jadi ngono kok ngentai nira kelar baleni. Paham, wong sama sari itu tobat ini perkara kawan raja baleni. Wong ngalimi ngono ngarang kitab kasyaf, kalah ya wong ayu. Lan wis ing wis ra usah ing kar wis biasa wae kalah pengen. Wis bojone kok kalah lha iki nalilah. Kalah wong ayu wis konane dulu. Sama sari sapa sing ra roh tafsir no. Sama sari kabe tafsir no kita bro kasyaf karangane sinten? Imam sama. Ai pincang ning. Ketukaran di ulama. Jis maksud no pincang Imam sama sari ku pincang. Valid. Bahasa saya tahu di pikiran ini. Nabi Muhammad bin Jibril dari dia itu Abdul Jibril. Pikirannya sama sekali. Alasannya Allah muji Jibril itu innahu laqaulu rasulim karim di kuatin indadil arsi makin muto'in sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulim karim kerankan rasulim karim di kuatin indadil arsi makin muto'in sama amin. Sama itu neng kono-kono panggilan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril itu keren. Berhubung sifatnya Jibril itu keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Mulane Abdul Jibril. Musab debate wali. Oh bocah kok elek.
pincang tuh lu ada maksud tau tuh ngomong pincang udah kayak orang kritik gue gak mau pincang lah terus nggak mari gak terima lah mas terus cara gue bupi lah iya tetap afdol Nabi Muhammad lah kok iso piye wong Jibril sifatnya keren yang ngono lah iya yang keren yang ngono wae terima jadi utusan mau kon ngurusi Nabi Muhammad saya kira utusan bae sing diurusi gue keren di menang terus sih dan sama eh yo Jibril keren nih mau ngurut terima gue putus orang maksud sih maksud tuh kanjeng nanti iya mulane cara pikirannya ahli sunnah itu justru Jibril disifati ngono njuk no keren nih kanjeng Nabi wong utusan nih wae sing ngurusi wae panitia nih lah kemarin cara saya kemelek panitia nih wae sekeren itu mana ngaji enggak ngaji yo terus gue jadi gue zaman sari tobatnya ngenteni kelon Rasul Baleni jadi itu tenang, nanti kitab-kitab itu tobatnya zaman sehari bantah-bantahan itu ramandi perkara ini berkeyakinan annal abda yakhluku af'alan apa? Nafsi kalayu mergo kelon enak umayu orang, mas, senang mas, senang kepengen wali, ya kepengen ayo mas, jari uang bisa nonton kepinginan ayo Baleni, serah iso orang kuat jari yang beruang bisa ngelakoni karpe wah, sebenarnya digambar, tobat ya. Jadi tobat nawa ngayu.